Oke, okay, uh, sekarang saya akan memberikan uh, kuliah tentang aljabar satu perkuliahan pada minggu sebelumnya. Sebelumnya, uh, kalian sudah mengerjakan beberapa hal. Yang pertama, untuk menunjukkan kalau fungsi itu terdefinisi dengan baik atau tidak. Gitu ya, dengan cara memeriksa apakah fungsinya itu terdefinisi dengan baik atau tidak, dan juga kalian diminta untuk berikan alasan. Sekarang saya akan memberikan penjelasan bagaimana caranya untuk menunjukkan suatu fungsi itu terdefinisi dengan baik atau tidak. Gitu ya. Caranya uh, sederhana. Gitu ya. Sekarang kita punya fungsi f dari s ke t. Gitu ya. Nah, f itu uh, dikatakan uh, terdefinisi dengan baik gitu ya atau bahasa Inggrisnya itu well defined gitu ya jika gitu ya jika kalian ambil dua unsur di domain dengan kedua unsurnya sama gitu ya maka petanya itu juga sama gitu ya kan seperti itu kan artinya kalau teman-teman masih ingat fungsi itu kan suatu aturan memasangkan e, unsur gitu ya dari himpunan awal himpunan asal yaitu domain dan himpunan daerah kawan yaitu kodomain dengan cara apa setiap unsur pada daerah asal dipasangkan dengan tepat satu artinya apa kalau kalian ambil unsur satu unsur pasangannya juga harus satu nah berarti untuk memeriksa fungsi itu terdefinisi dengan baik berarti anda periksa gitu kan apakah setiap unsur pada daerah asal dipetakan ke tepat satu unsur di daerah kawan gitu. Berarti artinya bagaimana? Kalau kalian ambil dua unsur di daerah asal ternyata unsurnya sama dengan unsurnya sama, maka petanya juga harus sama. Gitu kan? Untuk mencegah kasus seperti ini gitu ya. Misalkan ini S, ini T, di sini A, di sini sorry, Gitu ya, di sini A, di sini ada 1 2 dan ternyata nanti A itu bisa dipetakan ke 1 dan juga ke 2. Nah, ini kan sudah jelas bukan fungsi gitu ya. Nah, jadi cara memeriksa begitu ya, kalian ambil dua unsur dengan unsurnya itu sama, maka petanya juga haruslah sama. Contoh, misalkan kalian kemarin mengerjakan soal uh, 1C, gitu ya. 1C itu kalau tidak salah S-nya itu adalah himpunan bilangan asli. Gitu ya, bilangan bulat positif dan yang T itu adalah Himpunan bilangan bulat positif ditambah 0. Bilangan bulat nol negatif. Dan kita punya fungsinya dari S ke T. Gitu ya. Dengan cara S-nya itu dikirimkan ke S kurang 1. Nah, untuk memeriksa fungsi ini terdefinisi dengan baik. Oh ya, satu hal lagi. Yang perlu kalian periksa apa? Semua peta dari daerah asal itu haruslah termuat pada daerah kawan. Artinya apa? Kalau ada daerah asal yang petanya unsur di daerah asal yang petanya di luar daerah kawan, artinya fungsi itu juga tidak terdefinisi dengan baik gitu ya. Contohnya misalkan kalian punya S-nya itu adalah bilangan asli dan T-nya itu sama dengan S. Terus fungsinya gitu ya. Misalkan GS itu sama dengan S kurang 1. Nah, ini jelaskan contoh ini itu adalah contoh fungsi yang tidak terdefinisi dengan baik. Kenapa? Ketika kalian ambil, ketika kalian pilih S-nya sama dengan 1, maka akibatnya apa? Ya GS, yaitu G1, itu sama dengan 1 kurang 1, 0. Tapi 0 ini tidak ada pada daerah kawan. Artinya apa? Ya peta dari semua unsur pada daerah asal atau disuruh begini, ya G dari himpunan S Gitu ya, tidak semuanya termuat pada daerah kawan. Nah, ini juga jadi ada dua syarat ya, suatu fungsi terdefinisi dengan baik. Gitu ya, saya ulangi, suatu fungsi terdefinisi dengan baik. Jika yang pertama, gitu ya, F dari S ke T itu uh, well defined. Ya, jika yang pertama... Keta dari seluruh daerah asal harus termuat pada daerah kawan, dan yang kedua tadi memenuhi itu ya, satu unsur, setiap unsur pada daerah asal cuman boleh punya satu pasangan, satu pasang, satu dipetakan ke satu unsur pada daerah kawan. Artinya apa kalau kalian ambil dua unsur di daerah asal dengan kedua unsur itu sama? maka petahnya juga harus sama. Nah, ini jangan sampai lupa. Gitu ya. Jadi seperti ini. Jadi kalau contoh di soal 1C, gitu ya tadi S-nya itu bilangan asli, terus T-nya itu adalah bilangan asli ditambah 0 atau bilangan bulat positif, non negatif, gitu ya. Terus kita punya F-nya itu dari S ke T memetakan unsur S ke S kurang 1 gitu ya. Yang pertama kita periksa dulu apakah semua peta dari daerah asalnya termuat pada daerah kawan atau tidak gitu ya. Pertama kita cek ya, ambil gitu ya. Cek yang pertama kita apa? Ambil uh, sebarang unsur di s, kita namakan x. Nah kita tahu karena s itu bilangan asli berarti apa? X itu pasti lebih dari sama dengan satu, bukan? gitu ya gitu ya karena 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 s-nya itu adalah bilangan asli berarti unsur sebarang unsur di bilangan asli pasti nilainya lebih dari sama dengan satu gitu kan nah berarti diperoleh apa coba sekarang kita petakan gitu ya berarti peta dari unsur di s tadi namanya x gitu ya. fx berarti apa jadinya berdasarkan definisi pemetaan f-nya itu adalah x kurang satu X kurang 1 bagaimana? Pasti lebih dari apa? 1 kurang 1. Karena X-nya lebih dari 91 1. Berarti apa? 0. Berarti artinya apa? Untuk sebarang unsur di S, di daerah asal, petanya itu nilainya selalu apa? Petanya nilainya lebih dari sama dengan 0. Gitu. Dan sudah pasti, gitu ya, efeknya itu bilangan bulat karena x-nya juga bilangan bulat, bilangan asli. Gitu. Berarti kita punya apa? peta dari X itu bilangan bulat dan nilainya lebih dari sama dengan 0, berarti artinya apa? Peta dari X itu anggota bilangan bulat positif digabung 0. Atau ini sama saja dengan bilangan asli digabung 0. Berarti kita punya apa? Terpenuhi ya. Berarti apa artinya? Semua unsur pada daerah asal, petanya itu termuat pada daerah kawan. Sekarang yang kedua. Yang kedua, kita perlu tunjukkan bahwa apa yang kedua itu poin yang kedua apa kita ambil dua unsur di S dengan unsurnya sama maka petanya juga harus sama kalau yang ini jelas ya karena fungsinya tadi x kurang satu ya berarti gitu ya berarti ambil dua unsur di S e, sebarang, gitu ya. Dengan kedua unsurnya sama. Berarti apa? Peta dari A kita punya A kurang satu. Kita tahu A sama dengan B, berarti A kurang satu pasti juga sama dengan B kurang satu, yaitu F Beres. Dua sifat tadi kita sudah memenuhi, kita sudah menunjukkannya, membuktikannya. Berarti kita bisa simpulkan kalau apa? Ya, F dari S ke T dengan S-nya itu bilangan asli dan T-nya itu bilangan bulat non-negatif. Itu dengan definisi fungsinya apa? FS sama dengan S kurang satu. Itu adalah apa terdefinisi dengan baik. Nah, sejauh ini, untuk menunjukkan suatu fungsi tidak terdefinisi dengan baik, teman-teman sudah bisa mengerjakannya dengan baik, gitu ya. Caranya sudah seperti yang teman-teman tuliskan. Nah, oke, okay. ini penjelasannya. Nah, sekarang uh, saya akan masuk kepada materinya. Materinya itu yang pertama, gitu ya. Kalau teman-teman kemarin kita sudah belajar sampai fungsi satu-satu pada, itu kan? Fungsi satu-satu pada sudah. Nah, sekarang terus juga komposisi dari fungsi juga kita sudah pelajari. Nah, sekarang kita masuk kepada lema satu titik tiga titik satu gitu ya. Kita akan mencoba membuktikan setiap pernyataan di situ ya. Lema 131. Lemanya itu bunyinya bagaimana? Gitu ya, bunyinya adalah jika kita punya H itu fungsi sorry. Jika H itu adalah fungsi dari S ke T, gitu kan? G itu fungsi dari T ke U. Gitu ya fungsi dari t ke u dan f itu fungsi dari u ke v gitu ya maka komposisi itu bersifat asosiatif artinya apa kalau kita komposisikan G dengan H terlebih dahulu, baru kita komposisikan dengan F, itu nanti hasilnya sama saja dengan kalau kita komposisikan F dengan G dulu, baru kita komposisikan dengan H. Begitu. Sorry, ini tidak ada kurung di sini. Ya. Oke. Okay. Nah, kita akan menunjukkan ini. Ini sifat asosiatif gitu ya terhadap komposisi. Karena kita tahu komposisi itu operasi biner. Artinya apa? Operasi yang cuma melibatkan dua buah objek. Jadi, kalau kita punya tiga objek seperti ini, kita harus kerjakan dua terlebih dahulu. Nah, kalau kita punya tiga objek, kan kita bisa kerjakan yang depan dulu, baru belakang, atau yang de belakang dulu, baru yang depan. Nah, cuman pertanyaannya, hasilnya sama tidak? Gitu, ternyata di sini mau menunjukkan kalau apa hasilnya itu sama saja. Nah, caranya bagaimana ya? Kita mulai ya, karena ini fungsi. Berarti kita harus terapkan pada apa, kita harus terapkan pada objeknya yaitu pada daerah asal. Tapi kita tentukan dulu kalau f komposisi g komposisi h itu fungsinya dari mana? Berarti kita lihat ya. Berarti domainnya itu domain h. S nanti S dipetakan ke T, terus dari g, T dipetakan ke U, terus dengan F U dipetakan ke V. Berarti apa? F komposisi g komposisi h itu adalah fungsi dari S ke V. Begitu juga dengan f komposisi g baru dikomposisi dengan h itu juga fungsi dari S ke V. Gitu. Nah, sekarang kita akan tunjukkan sama tidak. Berarti yang pertama apa? Kita ambil sebarang unsur. Gitu ya. Ambil. Ambil. Sebarang unsur di domain. Ambil X anggota S sebarang. Nah, kita akan tunjukkan kalau hasil komposisinya itu ternyata sama. Yang pertama kita kerjakan dengan yang ini dulu ya. Bagian ini. Yang pertama kita kerjakan yang ini. Baru yang kedua, kita kerjakan bagian sebelah sana. Oke, kita mulai. F komposisi g komposisi h dari gitu ya, dari s. Artinya apa? Ini kan sama saja dengan apa ya? Berarti f peta dari apa g komposisi h terhadap s gitu. Nah, ini kan kita tahu hasilnya itu kan sama dengan f gitu ya dari kalau g komposisi h dari s artinya apa kita punya g dari h s gitu kan nah kita dapat hasilnya ini kalau kita komposisikan g dengan h dulu kita peroleh hasil yang seperti ini itu ya nah hasilnya ini ya nah sekarang kita cek kalau kita komposisikan f dengan g dulu baru h bagaimana gitu ya berarti f komposisi g baru kita komposisi dengan h terus kita kenakan dengan S, gitu ya. Berarti kita punya apa? Berarti F komposisi G dari apa? Kenakan S dengan H, gitu ya. Karena S itu terdefinisi di H, gitu ya. I domain dari H dipetakan ke T, gitu kan ya. Daerah kawannya. Berarti ini F komposisi G dari H, S. Nah, ini berarti sama saja dengan apa? F komposisi G dari S berarti kita punya apa? F dari G H Oh, wow, hasilnya sama ya. Ini dan ini sama. itu kan? Berarti terbukti pernyataan kita di awal gitu ya, kalau hasil komposisinya sama. Mau kita kerjakan yang G komposisi H dulu baru F atau kita kerjakan F komposisi G dulu baru kita komposisi dengan H itu sama saja. Berarti lema 131 terbukti. Gitu ya. Nah, selanjutnya setelah menunjukkan komposisi fungsi itu bersifat asosiatif, nah kita masuk ke lemma 132. Lemma 132. Lemma 132 bagaimana? Kalau kita punya dua buah fungsi satu-satu, maka komposisinya juga fungsi satu-satu dikatakan. Berarti dibilang gini, jika jika kita punya G itu fungsi dari S ke T, eh, dan f itu fungsi dari t ke u, gitu ya, dengan f dan g itu fungsi satu-satu. Dibilang apa? Maka f komposisi g yang dari mana s ke u itu juga fungsi satu-satu. Oke, kita akan buktikan pernyataan ini. Kita akan buktikan pernyataan ini. Oke, bukti gitu ya? Untuk menunjukkan fungsi satu-satu, bagaimana? Ingat ya, kita punya f komposisi g itu kan dari s ke u. Gitu ya? Nah, kita akan menunjukkan fungsi ini satu-satu, artinya apa? Berarti yang mau ditunjukkan, kita ambil gitu ya, akan ditunjukkan bahwa apa akan ditunjukkannya apa fungsi satu-satu masih ingat definisinya ya apa untuk setiap dua unsur di daerah asal dengan apa dengan petanya sama maka apa kedua unsur itu sama gitu ya ingat ya jadi suatu fungsi dikatakan fungsi satu-satu jika apa jika kalau kalian ambil dua unsur sebarang gitu ya dengan petanya dari kedua unsur itu sama akibatnya apa kedua unsur itu sama atau definisi lainnya adalah apa kalau kalian ambil dua unsur pada daerah asal dengan kedua unsur itu berbeda maka petanya berbeda bisa dipilih salah satu cuman saya memilih pernyataan yang ini ya kita akan menunjukkan ini gitu oke kita mulai ambil Adit ini akan ditunjukkan ya. Ambil sebarang X dan Y di S dengan F komposisi G dari X sama dengan F komposisi G dari Y. Nah, kita tahu kalau F komposisi G dari X itu kan sama dengan F dari GX. Gitu ya. Terus, ternyata ini juga sama dengan... Sorry, terus kalau F komposisi g dari y, kita punya itu adalah f dari g y, gitu ya. Nah, kita tahu kalau f, g, x sama dengan f, g y, gitu ya. Nah, tadi kita punya berdasarkan hipotesis atau premis, kita punya f itu fungsi satu-satu, g juga fungsi satu-satu, gitu ya. Nah, f fungsi satu-satu artinya apa, gitu ya? Kita punya. F itu fungsi satu-satu, artinya apa? Untuk setiap dua unsur di daerah asalnya, F yaitu T, gitu ya, dengan keduanya itu punya peta yang sama, maka kedua unsurnya sama. Nah, perhatikan ya, perhatikan. GX itu ada di mana? GX dan GY itu kan anggota dari apa? T. Gitu ya. Benar toh? Karena G itu mengantarkan unsur di S gitu ya, memetakan unsur S ke unsur di T. Nah, karena GX dan GY itu hasil peta dari X dan Y, berarti GX dan GY ada di T. Nah. Gitu ya. Nah, GX dan GY ada di T. Terus, kemudian kita punya F dari GX sama dengan F dari GY. Gitu ya. Nah, berdasarkan definisi di atas ini, gitu ya. Gitu ya, berdasarkan definisi di sini. Gitu ya, kita punya apa? Untuk setiap dua unsur di T, dengan petanya sama maka unsur itu sama, berarti kita dia ya, kita punya gx dan gy di t dengan petanya sama. Akibatnya apa? Berdasarkan definisi yang di sini, gitu ya. Akibatnya berdasarkan bintang diperoleh diperoleh apa? Diperoleh A sama dengan B. Artinya apa? Berarti GX sama dengan GY. Gitu ya. Kita punya FGX sama dengan FGY. Berarti kita punya GX sama dengan GY. Gitu. Oke. Sekarang kita punya itu. Nah sekarang. G-nya bagaimana? Kita buat tanda yang baru. Bulan. Gitu ya. Kita tahu. G itu fungsi satu-satu. Artinya apa? Untuk setiap dua unsur di S, gitu ya. Dengan petanya sama, gitu ya. GC sama dengan GD, maka apa? C sama dengan D. Nah, kita sudah punya GX dan GY itu sama. Berarti berdasarkan B, berdasarkan berarti apa? Berdasarkan bulan, tanda bulan ini di sini diperoleh apa? karena gx sama dengan gy, maka kita punya dari sini kita punya gx sama dengan gy kan, berarti kita punya x sama dengan y. Nah, dari atas tadi kita punya apa? Ambil sebarang dengan sebarang unsur di S, dua unsur di S dengan petanya sama. F komposisi GX sama dengan F komposisi GY. Dengan cara yang sudah kita tulis ini, ternyata ujung-ujungnya kita ketemu apa? X sama dengan Y. Berarti, nah karena ini berlaku untuk sebarang unsur di S, berarti diperoleh apa? Diperoleh F komposisi G itu juga fungsi satu satu. Berarti terbukti ya, begitu ya. Jadi itu caranya seperti demikian. Nah untuk remarknya, teman-teman coba kerjakan ya untuk remarknya gitu ya itu pada halaman 12 gitu ya itu teman-teman coba kerjakan sebagai latihan begitu ya Nah ketika sudah mengerjakan remark maka otomatis lema 133 juga terbukti karena apa di lema 133 kalau kedua fungsinya bijektif satu-satu dan pada gitu ya kita punya komposisinya juga satu-satu dan pada tinggal kita gunakan apa lema 1.3.2 dan remark yang sudah dikerjakan. Nah, ini tolong dikerjakan ya remark 1.2 sebagai tugas. Oke. Okay.